Unjuk rasa menuntut Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel dipecat dari jabatan Komisaris BUMN berlangsung ricuh. Unjuk rasa menolak Immanuel marak setelah ia memberi kesaksian meringankan untuk Munarman dalam perkara terorisme. Mundur. Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN. Kericuhan ini terjadi ketika massa berusaha merangsek menembus barikade aparat yang mengawal aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian BUMN. Massa menuntut Ketua Umum Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer dipecat dari jabatan komisaris salah satu BUMN. Tuntutan pemecatan ini menyusul aksi Immanuel memberikan kesaksian meringankan untuk terdakwa kasus terorisme Munarman. Massa menuntut Menteri BUMN Erick Thohir agar membersihkan BUMN dari unsur radikalisme dan terorisme. Jangan terpengaruh lagi. Ingatkan, jangan terpengaruh lagi.